temui ini duit cashnya, kasihkan ke Domi untuk ditukar atau bagaimana? Begitu berarti diperintah ketemu, dikasih duit, duitnya diserahkan. Iya Pak Lukas. Begitu. Begitu yang terjadi. Begitu yang terjadi. Oke. Lah ini kalau dengan ajudan, kalau yang Pak Lukas sendiri lakukan penukarannya bagaimana? Ya, silakan sama saya. Jadi semua lewat ajudan, tak ada yang lewat Pak Lukas. Karena tadi waktu ditanya majelis Pak Lukas sendiri ataupun dengan ajudan. Maka saya tanya yang Pak Lukas sendiri, itu bagaimana caranya menukar? Pokoknya itu yang terjadi. Pokoknya Pak. Itu yang terjadi. Apakah yang terjadi Pak Lukas menyerahkan ke Domi, Domi kemudian menyerahkan dolarnya ke Pak Lukas? Seperti itu. Oke, bisa break sebentar, Pak. Sepertinya Pak Lukas sudah tidak kuat lagi, Pak. Bisa break sebentar, Pak. Saya ingatkan lagi bahwa enggak perlu gitu ini kan. Bisa break sebentar, Pak. Karena dia punya hak ingkar. Dia punya hak ingkar. Bisa break sebentar, Pak. Interupsi ya, Melias, bisa di break sebentar. Sebentar, di skor sudah sebentar ya. Kasih ini dulu apa tenangkan aja dulu. Pak. Pak jaksa terdakwa punya hak ingkar. Enggak apa-apa dia ya, dia punya hak ingkar, nanti akan dibuktikan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum kan ada di sini, dia lebih mengerti masalah hukum. Nanti hak ingkar itu dibuktikan oleh mereka. Kita kan punya bukti-bukti yang lain, Pak. Ya, ada saksi, ada bukti surat, barang bukti yang lain. Enggak perlu di enggak perlu. Enggak perlu dikejar sampai Enggak perlu ada pengakuan dari beliau. Enggak perlu ada pengakuan. Yang penting kita punya bukti-bukti yang lain kan gitu. Saudara bisa buktikan alibi yang dilakukan oleh terdakwa ini nanti akan dibuktikan oleh tim penasihat hukum.